Deva Mahendra tinggalkan agama Islam demi Mika Tambayong. Sebuah akun YouTube dengan 13,1 ribu pengikut membuat sebuah unggahan dengan narasi bahwa Deva Mahendra rela meninggalkan agama Islam demi menikah dengan Mika Tambayong. Akun YouTube bernama Kabar Selebriti itu dalam unggahannya juga terdapat narasi yang menyebutkan bahwa Deva Mahendra mengorbankan agama demi cinta. Benarkah Deva Mahendra tinggalkan Islam demi Mika Tambayong? Begitu judul konten tersebut dikutip Mama Gini. Tak hanya itu saja, akun tersebut juga memasang thumbnail berupa hasil rekayasa editing yang menampilkan Deva Mahendra dan Mika Tambayong. Selain itu, terdapat pula narasi pada thumbnail sebagai berikut. Korbankan agama demi cinta, Deva Mahendra pilih agama demi nikahi Mika Tambayong. Namun begitu, apakah benar Deva Mahendra meninggalkan agama Islam demi menikahi Mika Tambayong yang kini telah menjadi istrinya? Pernikahan antara Mika Tambayong dengan Deva Mahendra menyita perhatian publik. Pasalnya pasangan artis tersebut diketahui menganut agama yang berbeda. Deva Mahendra sendiri diketahui menganut agama Islam, sedangkan Mika Tambayong menganut agama Katolik. Desas-desus salah satu dari kedua artis tersebut pindah agama karena menikah pun menjadi perbincangan warganet. Namun begitu, baik Deva Mahendra ataupun Mika Tambayong hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait agama mereka. Terbaru muncul unggahan viral di TikTok yang mengklaim bahwa Mika dan Deva tak ada yang pindah agama saat menikah. Buset, sampai dikontenin enggak ada yang pindah agama ya guys ya. Nikah beda agama, info langsung dari keluarganya Mika, kata unggahan TikTok @kikidardakosong. Namun begitu, klaim pengguna TikTok itu pun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menyertakan bukti yang valid. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Mika Tambayong ataupun Deva Mahendra terkait dengan agama yang mereka anut. Sehingga kabar-kabar yang menarasikan bahwa salah satu dari pasangan artis tersebut pindah agama merupakan klaim yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menikah, Mika Tambayong sebut Deva Mahendra orang yang bertanggung jawab, fun and loving. Mika Tambayong mengungkap sang suami adalah sahabatnya. Hal itu dinyatakan lewat unggahan Instagram yang menunjukkan foto pernikahan Mika Tambayong dan Deva Mahendra. 28 Januari 2023, married my best friend in my mother's bed. What a dream, tulisnya. Melalui unggahan video Behind the Scene, Mika menyebut bahwa Deva Mahendra adalah sosok yang bertanggung jawab dan berkomitmen. Deva adalah orang yang bertanggung jawab. He is very committed. He is fun and loving, tutur Mika. Tak hanya itu, sang suami juga disebutnya sebagai pribadi yang menyenangkan dan juga penyayang. He is fun and loving dan banyaklah hal-hal kelebihan dia yang menutupi semua kekurangannya, ucap Mika. Sementara itu, dalam video Deva Mahendra seolah mengungkap pembuktian terhadap perjalanan cinta yang sudah dilalui bersama Mika Tambayong. Waktu yang kita luangkan sama-sama dengan segala keteguhan hati, saling yakin and we're here today. So, balik lagi ke statement awal gue. Look like we've made it, ujarnya. Mika Tambayong dan Deva Mahendra menikah di Ritz Carlton, Bali kemarin.
Dalam momen spesial itu, Mika mengenakan gaun pengantin sang ibu yang telah berpulang. Bahkan Deva pun diketahui mengenakan setelan yang dirancang khusus agar serupa dengan yang dikenakan ayah Mika ketika menikah. Fakta tersebut dibeberkan Stephen Wong So dari Wong Heng Taylor. Dia mengaku menerima permintaan Deva dan Mika untuk membuatkan jas pengantin pria. Sekitar bulan Oktober 2022, Deva dan Mika datang ke showroom Wong Hang di Pondok Indah, kata Stephen kepada awak media. Mika meminta Stephen agar jas yang dikenakan Deva di hari bahagia mereka serupa dengan setelan yang dipakai oleh ayahnya saat menikah dengan ibundanya. Mereka pun konsep yang unik karena ingin mengcopy paste konsep wedding Papa Mika, Stephen menguraikan. Selain mengenakan wedding gown dan setelan jas bernuansa putih, Mika dan Deva juga sempat berganti dengan kebaya dan pakaian pengantin Sulawesi. Pakaian pengantin berwarna hijau min itu diketahui merupakan rancangan desainer Vera Anggraini. Mika tampil menawan dengan kebaya panjang yang bagian ekornya menyapu lantai.